Suatu ketika saya ngisi pengajian di sebuah tempat. Sudah lama gitu. Waduh. Saya disambut begini, kayak saya kayak orang enggak bisa jalan, kayak mau diangkat gitu. Waduh, amin. Baik. Kemudian setelah itu, kita biasa kalau sudah acara, kalau sudah kedatang, ayo segera dimulai acaranya. Tiba-tiba panitia dan orang di rumah itu ngomong, "Buya, nunggu kiainya." "Kiai mana?" "Kiai di sini." Alhamdulillah. Saya paling bangga kalau satu kampung masih menghormati kiainya. Setelah itu, tidak lama kemudian saya biasa makan, ada kacang rebus di hadapan saya makan. Akhirnya saya ambil camil begitu. Tiba-tiba kok tim ngomong, "Buya, naik ke panggung Buya." "Ah, mana ustadznya?" "Itu tadi ustadznya." Subhanallah, ustadznya datang. Tidak disambut, tidak dikenalkan ke kita. Tidak, ini langsung saya naik panggung, ceramah saya berubah. "Tidak akan beruntung kalian semua para jamaah jika bisa menghormati ustadz yang ketemunya seumur hidup sekali. Tapi ustadz yang setiap hari repot denganmu, tidak kehormati, gak akan bisa selamat. Bapakmu mati, siapa yang ngurusi? Bukan saya. Yang ngurusi dia. Ibumu sakit, yang ngurusi dia. Tapi kenapa kau tidak hormati dia? Gak akan beruntung umat semacam itu." Nah, jadi jangan kagum dengan orang yang ini tapi gak menghormati kiai kampungnya. Sengsara itu. Yang ngajari wudu bukan saya kan. Siapa yang ngajari sholat? Ibu-ibu tanya. "Saya ngajari sholat anda, wudu anda." Bukan, kiai kampung itu istimewa. Wali tersembunyi itu. Cuman lihat cara menghormati kita, sudah enggak. Kalau sudah ustadz yang katanya, "Wah, Masya Allah." Tapi kiai kampung, kadang-kadang ngasih amplop itu, na'udzubillah. Kalau kiai kampung dikurangi. Kalau kiai masuk saya banyak duit kayaknya, enggak usah dikasih dong. Itu yang di kampung-kampung itu loh. Subhanallah, di kampung dihargai enggak. Makanya kenapa saya ngomongin, itu yang merusak iman itu, kekaguman kita kepada seorang tokoh ini sudah berubah. Wali-wali itu tersembunyi kebanyakan, bukan masyhur. Kamin masyhurin biberkatil mastur, orang masyhur itu bisa besar gara-gara orang yang tersembunyi. Kembali ke kiai kampung anda. Makanya kalau punya pengajian jangan tren, "Majelis kita telah dihadiri ustadz ini yang pernah kelihatan di rembulan, pernah kelihatan di ini." Apa itu ustadz kampung? Kalau ternyata jamaah anda bisa hormat dengan kiai kampungnya, anda sukses membawa jamaah. Banyak orang tersembunyi di kampung anda, orang istimewa, masyhur di ahli langit.